Assalamualaikum. Dalam projek ini saya akan menunjukkan kaedah untuk menghasilkan solid modeling yang berdasarkan reward solid modeling. Jadi apa yang penting jika kita lihat dekat sini adalah maklumat-maklumat yang ada di sini. Jadi untuk kita menghasilkan reward yang sepentingnya adalah kita menghasilkan profil bagi objek ini. Selalunya setengah daripada profil ini dan kemudian kita akan reward. Jadi keadaannya adalah ataupun prosesnya adalah seperti berikut. Nombor satu kita bina dahulu, kita switch kepada kita punya kita bina dahulu 3D 2D bagi objek ini. Jadi melalui kaedah line kita boleh hasilkan kat sini. Okey, alias 52 sudut 0. Okey, jadi kita dapat objek berkenaan jaraknya. Kemudian di sini kita offset pada 5, kemudian offset pada 7 dan offset pada 12. Jadi kita offset pertama adalah 7, 5. Okey. Yang ini kita offset ke atas. Okey, kemudian kita offset lagi 7. Okey, yang ini kemudian kita offset lagi 14, 7, 12, 24, 12. Okay, kita offset yang ini. Okay, kemudian kita buat garisan yang ini. Kemudian kita akan offset lagi. Jadi kita buat line end point dekat bahagian sini ke end bahagian sini. Okay, kemudian kita offset 20. Offset 20. Okay, kemudian kita fillet radius 0. Kita tunjukkan garisan ini dan tunjukkan garisan ini. Okay. Jadi kita offset lagi 13. Okay. Jadi kat sini kita offset 13, baru kita offset yang tengah-tengah. Okay. Jadi kita offset 13 dulu. 13 yang ini. Okay. Kemudian kita offset 5. Yang ini offset ke sana dan yang ini offset ke sebelah sini. Okay. Jadi kita dapat garisan yang tengah-tengah ni. Jadi yang ini adalah 10 point. Diameternya adalah 10.5. Jadi kita offset 10.5. Okay. 10.5. Okay. Jadi kita ambil yang ini dan kita offset ke atas. Kemudian di sini kita trim. Okay, kita trim. Kita ambil yang ini sebagai dia punya boundary. Okay, yang ini. Okay, jadi kita boleh. Okay, jadi kita dapat objek yang ini. Jadi apa yang kita buat adalah di sini kata kita lihat. Okay, jadi sekarang kita trim yang ini. Kita, okay. Jadi sekarang apa yang kita buat adalah yang di sini kita kena offset 19. Kita offset. Okay, yang ke bahagian hujung sana. Jadi kita dapat dan kita trim ataupun kita fillet pun boleh, kita trim pun boleh. Jadi yang ini, yang ini. Okay. Jadi yang garisan ini kita trim. Kita trim yang ini. Okay, jadi kita trim. Okay, jadi kita akan dapat objek yang berkenaan. Okay. Jadi sekiranya kita yang ini adalah 21 dan yang ini kita bagi menuju kita chamfer.
Jadi bagian atas ni yang kita campur, nanti kita pusing kita akan dapat sekali dia kan, yang bahagian bawah. Jadi kita campur, si campur. Okey, kita gunakan first distance, kita gunakan distance angle dahulu. Angle adalah specify chamfer length in first line. Okey, jadi kita gunakan 2.5. Okey, 2.5. Enter. Chamfer angle adalah 45. Enter. Kemudian select yang pertama dan select yang kedua. Okey, jadi kita dapat objek chamfer 45. Jadi yang kita lihat dekat sini adalah chamfer yang kita offset satu. Okay, kita offset satu yang ini. Okay, jadi kita lihat dekat sini dia jaraknya adalah 30, jadi 210. Jadi kita bina satu line, line kita gunakan endpoint dekat sini. Kemudian layers, letaklah layers 10 sudut. Ni 30 campur 180 adalah 210. Ya. Ya, jadi kita trim dekat sana. Trim objek ini. Objek sini. Ya, kita trim yang ini. Trim yang ini. Ya, kemudian kita iris. Okay, jadi yang kita telah dapat, kita punya objek yang yang hendak kita rework. Okay, jadi kita boleh kita save dahulu. Okay, jadi apa yang kita lihat kat sini adalah satu projek ataupun kita lihat yang profile bagi yang ini ya. Jadi apa yang kita buat adalah kita switch view 3D view ke Southwest. Okay, kita pergi ke sini, view 3D view Southwest. Okay. Okay, jadi kita lihat dekat sini. Nah, jadi kita P-edit dahulu. P-edit. Select satu dahulu. Yes. Join. Select semua sekali. Okay, enter, enter. Okay, jadi kita telah dapat satu entity. Jadi kita boleh rework. Okay, rework. Okay, rework select yang ini. Okay, kita boleh ambil pada paksi X. Jadi kita letak X kat sana. Okay, jadi kita dapat. Okay, jadi kita buat UCS dulu. UCS move. N bagi sini. Okay, jadi kita rework. Select yang ini. Okay, pada paksi X. Okay, kita rework pada paksi X. Jadi kita rework 360. Okay, jadi kita dapat objek yang berkenaan. Jadi kita apabila kita hide. Okay, kemudian apabila kita regen, kita dapat di sini. Okay, regen. Okay, jadi kita boleh kita kalau kita tukar dia punya bentuk ni ataupun kita color dia ni, kita boleh tukar color kepada yang ni BY layer ni, kita boleh tukar kepada magenta. Okay, kemudian kita boleh gunakan view 3D view visual style, kita boleh tengok realistic. Okay, itu yang kita kelihatan. Jadi itu saja.